Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi digital sudah tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita, termasuk dalam pelayanan rumah sakit. Hampir semua peralatan yang ada di rumah sakit sudah menggunakan teknologi digital. Namun, sistem pelayanannya masih manual atau analog. Untuk memperoleh data medis pasien secara real time masih sulit. Solusi pertama kami adalah integrasi data digital pelayanan radiologi dengan SIM RS atau HIS, Hospital Information System. Interface integrasi sistem ini menggunakan PAC atau Picture Archiving and Communication System. Data digital pelayanan radiologi mulai dari gambar, interpretasi hasil bacaan, dan billing yang ada di dalam RIS atau Radiologi Information System. Melalui integrasi PACS, otomatis dapat diakses di semua unit pelayanan secara real time, baik dari poliklinik, IGD, maupun rawat inap. Selain mendapatkan data real time dengan mudah, integrasi awal ini berimpak besar terhadap cost unit seperti data berikut. Dari grafik ini, kita dapat melihat adanya penurunan kos unit bahan habis pakai radiologi hingga 4,5 miliar per tahun. MONEV atau monitor evaluasi terkait implementasi ini kami lakukan, dan ternyata didapatkan waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung lebih lama. Kendala atau hambatan menurut analisa kami adalah sistem pendaftaran radiologi yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan kertas form permintaan pemeriksaan radiologi. Form tersebut sering dokter pengirim tidak menulis klinis dengan jelas, bahkan tulisan tidak terbaca, dan memiliki potensi resiko tidak sampai ke dokter spesialis radiologi. Kondisi ini berkontribusi terhadap keterlambatan hasil baca. Integrasi CIS atau Clinical Information System, RIS, Radiology Information System, dan PAC atau Picture Archiving and Communication System merupakan inovasi kami berikutnya sebagai solusi. CIS merupakan bagian utama dari SIM RS atau HIS, Hospital Information System. CIS memuat data digital mulai dari identitas pasien, data riwayat penyakit pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, laporan operasi, hingga hasil penunjang lainnya. Data digital di CIS sangat dibutuhkan oleh dokter spesialis radiologi dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan radiologi. Dengan inovasi ini, dokter spesialis radiologi mudah mengakses data klinis pasien. Manfaat berikutnya dari integrasi ini adalah permintaan radiologi yang awalnya manual diubah menjadi permintaan elektronik atau order elektronik, sehingga pada akhirnya integrasi CIS, RIS, dan PAC diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan radiologi menjadi lebih baik. Waktu tunggu pemeriksaan radiologi dapat menurun secara drastis, hingga goals layanan rumah sakit digital seperti impian kami dapat terwujud. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.